Qala al-shaykh al-alim al-allam al-imam al-hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira bin Bardizba al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala amin Babu man salla bin nasi jama'atan ba'da za'abil wakti Ini bab orang yang salat bersama manusia bersama orang-orang dalam keadaan berjamaah setelah pergi waktu. Jadi ini bab sholat tentang orang yang melakukan sholat dalam keadaan berjamaah tapi di luar waktu. Jadi ngerjainnya di luar waktu. Kita perhatikan ini judul. Jadi judul ini akan ya mengisi daripada materi hadis ini. Imam Bukhari mengatakan ba'da zahabil waqti. Ba'da zahabil waqti beliau enggak mengatakan umpama liman shalla salata ya. Salatan fa'itatan. Beliau tidak mengatakan ini bab orang yang sholat bersama orang-orang dalam keadaan berjamaah, ya sholat kodok enggak. Tapi beliau mengatakan ba'da zahabil waktu setelah perginya waktu. Ini mengisyaratkan bahwa melakukan sholat ini itu dekat keluar waktunya. Bukan seperti yang luput atau salat kodok yang tidak diketahui hari atau bulannya. Kan ada orang sembah yang kodok yang kagak ketahuan tuh kemarin-kemarin yang udah lama. <laughs> Itu fa'itah dikatakan. Bisa yang seminggu lalu, yang sebulan lalu, setahun lalu, bahkan yang kagak ketahuan. <laughs> Dia sholat aja kodok, itu namanya fa'itah. Ya, kalau ini, ba'da zahabil wakti, baru saja. Baru saja. Jadi baru saja, waktunya kelewat, langsung dikerjain. Kita lihat, ya, ya. Oh, ya. ini ada kaitannya. Hadis ini isinya. Wa bilaikal hadatsana Mu'az bin Isyamun an ya'ya an Abi an Jabir anna ja'a ba'da ma syamsu dari Jabir bin Abdullah bahwa Sayyidina Umar bin Khattab datang pada perang Khandaq datang pada perang Khandaq. Jadi dulu ada yang namanya perang Khandaq yang terjadi pada lima hijriah setelah hijrah hijrah lima tahun setelah hijrah lima tahun setelah hijrah nangisnya anak kecil zikirnya orang gede. <laughs> Jadi kalau anak kecil nangis jangan marah ya. <laughs> Oke. <Okay. laughs> Iya. Ya, kita ngaji ya. Anna Umar bin Al-Khattab bahwasanya Sayyiduna Umar bin Khattab. Umar bin pinter. itu orang hebat gagak begitu. Gagah, berani, cerdas, jujur. Itu, yang hebat. Yang itu. itu ya andalan. <laughs> Rijalul Kamil itu. Ah, bahwa Sayyidina Umar bin Khattab beliau jaya khandak. Beliau pernah datang pada perang hondak Jadi dulu ada pernah terjadi perang khandak. Perang, ya. Yaitu perang apa tuh? Perang ketika kota Madinah dikepung oleh kaum kafir Quraisy digabungan ini. Ya. Kafir Quraisy dan orang Yahudi Madinah dikepung Kemudian ketika dikepung, ini Nabi dan para sahabat berpikir bagaimana caranya untuk mengatasi ini. Ada sahabat Nabi namanya Salman al farisi orang Persia yang dimana orang Persia itu punya bekal. Ketika berperang kemudian diserang, bagaimana caranya untuk melindungi diri? Nah, itu dibuatlah parit. Baris, bahasa kita galengan itu. <laughs> Dibuat parit. Dibuat paritnya sekitar 10 atau 9 hari. Alhamdulillah taktik itu berhasil. Dan mereka orang kafir Quraisy dan ya orang munafik Madinah itu berhasil dua pasukan itu gabungan itu berhasil ya dipukul mundur Allah mereka menang ya. kaum muslimin dan muslimat Alhamdulillah itu perang hendak bahasan kita ya bukan tentang itunya bahasan kita adalah tentang ya hilangnya waktu sholat orang ya sholat berjamaah seseorang sholat berjamaah setelah ya hilangnya waktu, ya, berjalannya waktu. Jadi salat di luar waktu. Penjaalah ya Setelah surup matahari. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab beliau datang ke perang Khandaq setelah surup matahari. Setelah surup matahari Umar bin Khattab datang pada peranan khodak setelah surup matahari. Penjaalan yasbu kufar Quraisy lalu beliau mencela orang kafir Quraisy. Kenapa beliau mencela orang kafir Quraisy? Ya, karena yang menyebabkan beliau salat jadi seperti itu adalah orang kafir Quraisy. Jadi boleh itu mencela orang ya ketika dia itu menyebabkan luput kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Ini dalilnya. Jadi nggak bisa dikatain orang ya. Kan ada itu ya. Tapi berisik pernah ngomong keras gitu ya. Dalilnya ini di Jadi boleh sederhana Umar pernah melakukan ini. Karena ini yang terjadi. Ada orang yang menghina Al-Qur'an. Boleh kita celak dia sebelum dia bertaubat, kecuali dia udah bertobat lain lagi. Qala ya Rasulullah kata Sirina Umar, wahai Rasulullah, ma kitu asra kadati Ya Rasulullah, belum aku melakukan salat asar, aku belum melakukan salat asar sehingga hatta ka'adatis syamsu taghrubu sehingga surup matahari ya Rasulullah aku belum salat asar ya Rasulullah Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wallahi demi Allah ma sallaitu aku juga belum melakukan salat nah kita perhatikan beliau tidak melakukan salat karena apa karena tadi perang Jadi itu termasuk uzur, uzrun min a'zari sholat. Uzur diantara uzur-uzur, sholat. Jadi nggak apa-apa kalau begitu. Karena uzur. Nah Kalau kita uzurnya apa? Ya, tidur, kelupaan. Nisyan wa oh naum. No. Itu boleh, nggak apa-apa. Kelupaan sama ketiduran. Siapa yang bisa? Milangin lupa. ketiduran siapa yang kuasa kalau ketiduran. Khalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi ma sallaytu, Demi Allah aku juga belum melakukan salat. Faqumna lalu kami pun berdiri ila buthana menuju butan butan ini satu tempat. ya, Lembah di Madinah. doa, lalu beliau berwudu li salati untuk salat. Ya. Mutawatokna laha dan kami pun berudu ya untuk solat. Fasolal asra lalu Nabi solat asar. Nabi solat asar. Ba'da magharibati syamsu setelah surup matahari. Nabi salat ya. Setelah surup matahari berarti apa? Udah masuk maghrib. udah masuk maghrib ini juga ya satu uzur daripada uzur-uzur sholat siapa yang mampu untuk menghindari itu nggak ada yang mampu perang ya boleh apa boleh buat ya nggak apa-apa dan nggak usah ini ya nggak usah kesel bagaimana tenang aja ada uzur kerjain aja semuanya Tumma sholat ba'da hal maghrib Kemudian ia sholat setelahnya akan sholat maghrib Habis sholat asar lalu beliau sholat maghrib Artinya apa di sini? Kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Segala kewajiban juga sunnah Tapi juga Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan uzur Uzur-uzur Yang dimana itu semua dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ketika ada uzur maka ya, kewajiban itu bila mana kita tidak melakukan di waktunya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa. Tapi ketika enggak ada uzur, jangan coba-coba kita tinggalkan. Bahkan bukan hanya yang wajib, yang sunnah pun. Apabila umur kita berlewat, umur kita lewat, jangan sampai ada kesunahan yang kita tidak kerjakan. Seperti tadi ada sholat malam, jangan kita nggak kerjain, ya? Walaupun dua rakaat. Seperti tadi ada sholat isrok, jangan kita nggak kerjain. Ya? Ada sholat duha, jangan sampai kita nggak kerjain. Ada sholat rawatib, kobra pak dia, jangan sampai kita nggak kerjain. Lakukan semua. Sepanjang umur kita berlalu, Jangan sampai ada perintah Allah walaupun sunnah yang kita tinggalkan. Jangan sampai. InsyaAllah siapa yang patuh disitulah akan datang keridoan Allah dan akan datang kesenangan kita dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Alamin. Wallahu alam bisawab.